kalau sakurani itu bisa buat gantole loh, guys. Itu loh layang gantung yang bisa terbang, tapi bukan pakai jetpack. Coba aja ya, nanti kita lihat ya, guys, seperti apa sih gantolenya sakurani. Ya sudah, kalau gitu sakurani ganti baju dulu nih, soalnya masih pakai baju devil girl. Abis buat Halloween, guys, itu loh di rumahnya sakurani, pesta kecil-kecilan. Kalian sudah lihat belum videonya? Kalau belum, cek aja ya di video sebelumnya. Nah, kalau gitu sekarang sakurani karena mau pergi ya, mungkin pakai bajunya casual aja kali ya, guys, yang ini aja. Nah, tapi warnanya aku ganti jadi nah yang ini aja nih, yang lebih terang. Terus celananya aku ganti juga seperti yang ini aja, gimana? Nah, bagus nih teman-teman, ini aja ya, tinggal model rambutnya aja aku ganti. Aku mau dikit aja, guys, seperti Chika biar gak terbang-terbang nanti rambutnya. Nah, ini warnanya aku ganti aja jadi lebih gelap ya, guys. Dan warna matanya ganti jadi warna ungu juga deh, biar semuanya warna ungu. Oke, sudah cukup tinggal sakurani ya, guys. Nah, sakurani, kamu juga ganti dong, kan sudah tidak Halloween lagi. Jadi sakurani aku ganti aja bajunya casual aja ya, guys. Nah, yang ini aja nih, tapi warnanya aku ganti jadi warnanya, ini sih sebenarnya udah bagus sih, guys, tapi ganti warna biru aja lah ya. Nah, yang ini aja nih. Nah, oke, okay deh, tinggal mode rambutnya yang ini aja nih, nomor 15, dan warnanya lebih gelap aja ya. Nah, seperti ini warna matanya. Bagus gak, guys, kalau warna biru? Bagus, teman-teman. Oke, sudah cukup. Kalau gitu kita bisa langsung mulai. Kita lihat ya nanti kira-kira sakurani kaget gak ya, sakurani bisa buat gantole. Oke, sakurani, kalau gitu bersiap ya, I'm ready. Ayo, guys, kalau gitu aku pengen naik mobil aja deh bareng sakurani. Nah, kita datengin sakurani dulu ya. Tintin, sakurani, sakurani, kita main yuk. Ah, main sakurani bagi-bagi gini. Iyalah sakurani, mau nggak? Eh sakurani, aku punya sesuatu loh. Apa? Udah ikut aku dulu yuk, kita sambil ngopi-ngopi aja dulu. Oh gitu, beneran nih sakurani ngopi dulu? Iyalah ngopi dulu lah, cerita-cerita dulu. Emang kamu nggak mau menikmati waktunya bersamaku? Iyalah mau lah, apalagi gratis. Ah, kamu mau gratisan dulu maunya? Bercanda lah sakurani. Cepet sakurani, di sini aja kita duduknya ya. Iya iya iya, emang kamu mau cerita apa sih? Gini loh sakurani, ini aku pesen teh aja lah. Ya, kok kamu makan sih sakurani? Gak apa-apa, aku belum sarapan. Eh ya udahlah, terserah kamu aja. Jadi gini sakurani, aku tuh mau buat gantole. Itu loh layangan gantung. Ah, layangan gantung? Iya, terbang gantung gitu, bisa melayang. Ah, masa sakurani? Iya beneran. Tapi nanti kita cari tempat dulu aja kali ya sakurani. Menurut kamu enaknya di mana ya main gantole itu? Wah, menurut aku ya, kayaknya kamu main aja di sekolah. Ah, di sekolah? Lah mana bisa? Enggak, maksudnya itu loh di lantai paling atas. Oh, di rooftopnya. Iya iya. Oh, betul juga sakurani. Ya udah deh kalau gitu, yuk. Aku udah selesai nih minum tehnya, kita langsung pergi aja ya. Oke sakurani. Yuk 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 yuk. Kamu mau aku temenin? Iyalah sakurani, temenin aku lah. Ya udah boleh deh. Aduh, sakurani, sakurani, kalau minta sesuatu pasti harus diturutin. Eh, Mbak Yumi. Mana nggak kena ya, guys, ya? Nah, ini aku parkir di mana nih mobilnya nih? Ya, kamu parkir aja di depan. Ah, Pak Satu. Oh my God. Aduh, Pak Satu. Mohon maaf, Pak Satu. Aduh, guys, ya, 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 ya. Berantem deh. Ya, gimana nih, teman-teman? Aduh, nggak sengaja tadi. Yaudah, kalau gitu aku carry aja lah sakurani. Ah! Oh my God, teman-teman, aku harus ke Sakuma Corporation kalau gitu ya. Sakurani bangun, Sakurani. Ayo kita beli ini dulu ya. Aku beli misi Pana Nomura, mau beli countdown dulu deh. Aduh, apa yang terjadi? Yaudahlah, ini polisinya aku offin aja ya, guys, biar Pas Satu nggak ngelaporin aku. Yaudah, kalau gitu kita ke Pas Satu aja. Sakurani, buruan ikut aku ya. Udahlah, aku tinggalin aja lah ya, guys, Sakurani ya, guys, daripada nanti Pas Satu. Nggak ada ya polisinya ya? Ya, bagaimana ini? Mana ya Pak Satu ya? Aduh, tuh dia tuh. Lah, kok Pak Satu malah balik rumahnya? Lah, aneh banget. Malah balik rumahnya, guys. Ya ampun, tau gitu mendingan aku nggak usah capek-capek. Nih aja nih, nih Pak Sasuke nih. Tuh, Pak Sasuke. Balik juga kan kamu kan? Aduh, yaudah lah, telepon aja Sakurani. Sakurani, Sakurani tolongin aku. Apalagi sakurani, kamu ninggalin aku di Sakuma Corporation. Maaf ya sakurani. Yaudah, sakurani. Eh, eh, eh. Kok
kok kamu ketarik kayak gitu sih? Abis kamu buru-buru jalannya. Ya udahlah Sakurani, nggak usah lah kamu pegang tangan aku. Yaudah yaudah, ayo Sakurani, kalau gitu kamu ikut aku ya ke lantai paling atas ya. Iya iya, emang bisa, mendingan teleport aja sih Sakurani biar cepet. Oh iya bener juga ya, yaudah dah aku teleport aja ya ke rooftop. Nah kesini aja deh. Eh tapi Sakurani, mobil kamu nggak apa-apa diparkir situ? Yaudah lah nggak apa-apa, sementara lantar aku betulin. Oh yaudah yaudah, gimana nih kamu mau naik sini, mana gantolenya? Ya aku harus buat dulu lah Sakurani. Nah kamu tunggu sini aja, aku buatin dulu ya. Lah kenapa? Kok kamu harus pergi? Enggak, maksudnya aku di sini, kamu biar liatin aku. Ya udah, coba tunjukkan ke aku. Oke teman-teman, kalau gitu Sakurani buat dulu ya gantolnya. Nah Sakurani, kamu lihat dulu ya, aku tuh mau buatnya kayak gini nih. Tekan menu ke arah edit, abis itu items, terus aku pakai right hand dan aku pakai saku. Nah ini loh, pakai tongkat kayu lah. Kayak itu kan buat berdoa. Iya iya, tapi kan ini buat permainan aja. Aku cuman buat buat main-main lah. Pokoknya senang-senang. Ya udah terserah kamu. Terus diapain Sakurani? Ya aku perbesar lah Sakurani ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya ampun, kok gede banget, panjang banget. Iya kan nanti buat terbang Sakurani. Gimana sih kamu? Tak dulu dong, nih aku lebarin dulu. Nih aku lebarin dulu ya, pokoknya sesuai ukuran badan aku Sakurani. Nah mungkin segini aja kali ya, nggak kegedean Sakurani? Enggak kok. Lah terus gimana? Ya udah, abis dari sini aku langsung putar aja deh. Kok diputar? Iya diputar dulu. Nih aku putar dari bawah sini. Loh kok begitu? Iyalah, kan ini tinggal dikatasin doang. Nih lihat nih ya, tuh. Begitu doang. Enggak lah, ini aku mundurin sedikit. Tapi itu terlalu ke belakang Sakurani. Iya, ini kan tidak bisa diginiin doang. Nah, sudah nih Sakurani. Lah, begitu doang. Enggak sih, enggak begini sih. Tapi aku sesuaiin dulu ya, sebentar ya. Karena kan posisi badan aku harus benar-benar di tengah. Terus, ngapain kamu kayak gitu? Kok jadi melayang kayunya? Sebentar lah. Ini kan mau aku kasih talinya. Gimana cara talinya? Nih, aku tekan aja ini, apa namanya, pakai head aja kepala. Lah, kok pakai kepala? Iya, soalnya aku Sakurani, ini tuh aku mau gedein dulu. Oh ya, iya nih ya, aku gedein ya. Pokoknya ini supaya buat pegangan aja, anggap aja lah. Lah tapi gede banget Sakurani. Ya lah ditipisin aja, tinggal ditipisin itu, ya kan. Udah tipis kan? Terus diapain ya? Diturunin ke bawah lah. Oh gitu ya, praktis juga ya Sakurani. Iyalah yang simpel-simpel aja. Tapi kurang gede Sakurani. Oh iya benar, ya udah ditinggal digedein aja. Nah kayak gini, terus diapain lagi? Tapi kayaknya kamu aneh deh. Iya nih kayaknya aku panjangin dulu ya Sakurani ya. Ya udah boleh deh. Terus diapain Sakurani? Ya udah nih aku tipisin dulu pakai yemin ya. Nah seperti ini aja. Terus aku masukin deh ke perut aku. Lah kayaknya kamu kejauhan kali. Enggak lah Sakurani, kayaknya enggak kejauhan deh. Udah cukup segini. Coba gedein dikit. Yaudah nih aku gedein dikit ya. Nih aku tipisin dulu. Terus nih aku kecilin aja. Ya kok ketekan? Salah kamu kepencet. Oh iya maaf. Yaudah kalau gitu nih aku kecilin aja ya. Seperti ini Sakurani, sudah cukup belum? Nah sudah cukup kayak gini. Tapi nanti tembus itunya. Yaudah kalau gitu kamu hilangin aja, bisa gak? Bisa sih, ini aku kecilin aja. Nah kayak gini ya Sakurani ya. Iya benar-benar. Tapi kurang ke belakang Sakurani. Nah cukup. Nah oke, sudah jadi nih Sakurani. Iya benar sudah jadi. Tapi Sakurani kamu kayaknya kurang ke tengah. Kurang ke tengah. Coba aku betulin dulu ya. Nah seperti ini cukup gak? Iya cukup. Tapi diwarnain dulu Sakurani. Oh iya benar, masih seperti kayu ya. Iya aku warnain dulu ya. Kalau gitu aku warnain seperti ini aja deh. Tadaa, bagus ya Sakurani. Wah bagus. Tapi maskernya jangan warna putih, ntar ketahuan. Oh iya benar juga ya. Yaudah kalau gitu aku ganti aja lah ya warnanya, mungkin hitam aja gimana. Nah ya sudah cukup nih. Lihat Sakurani sudah jadi nih. Wah keren banget Sakurani. Iya dong. Tapi gimana caranya kamu terbang? Nah itu dia, jadi kan ini sudah aku buat nih gantolenya. Tinggal aku pakai cara edit, terus ininya jetpacknya aku offin deh biar gak kelihatan kalau terbang. Oh gitu Sakurani. Iyalah, terus kamera efeknya aku jauhin dulu ya angle-nya. Maksudnya iya biar kamu lihat nih dari jauh nih ya, kamu lihat posisinya. Oke gimana Sakurani, bagus kan? Lah begitu.
posenya aku rotasi dulu ya. Buat apa? Ya biar nanti aku bisa ini loh. Mana ya rotasinya ya? Bukan di situ kali Sakurani. Setahu aku, oh iya salah ya, bukan di sini ya. Ya di sini ini. Lihat ya Sakurani, aku rotasi dulu ya. Aku soalnya mau terbang nih. Segini aja lah Sakurani. Ah serius Sakurani segitu? Iya. Lihat ya Sakurani, aku bisa terbang nih di lantai 3 nih. Coba buktikan. Oke. Ayo. Ada Sakurani. Aku sudah melayang nih. Seru-seruan aja. Kasihan banget Sakurani ditinggalin. Sakurani, kamu mau ikut gak? Ikut dong Sakurani. Iya, kalau gitu aku akan ajak kamu deh. Beneran diajak. Iya, tapi aku gak usah buatin kamu ya. Lah maksudnya gimana? Kamu aku pangku aja mau gak? Iya, boleh, emang bisa? Bisa lah. Nah, ayo Sakurani. Kalau gitu kita coba terbangnya. Wah, seru banget Sakurani. Aku suka sekali. Kapan-kapan kamu buatin untuk aku Sakurani, siap Sakurani, nanti aku buatin untuk kamu ya. Nih, aku terbangin ke sana aja ya. Hah, ke sana? Iya. Kita datengin aja Pak Sasuke itu kan Pak Sasuke itu. Tadi mau laporin aku kantor polisi itu tapi enggak jadi, Pak. Soalnya tadi aku enggak sengaja nabrak Pak Sato. Pengen minta maaf, Pak Satonya udah pulang ke rumah. Enak kan Sakurani? Wah, iya enak. Teman-teman, lihat dong. Aku terbang nih bersama Sakurani naik gantole. Kita depan Pak Sasuke ya. Sakurani untuk bermain gantole ya. Sekali lagi teman-teman, sampai di sini aja video kali ini. Mudah-mudahan kalian suka ya, dan bisa juga buat seperti aku. Dan jangan lupa di like seperti biasa kalau kalian suka video kali ini, dan subscribe channel aku, dan subscribe juga channel Anime Game, karena di sana juga aku upload game Sakura Sukuna Mata loh. Kalau begitu, terima kasih ya untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video anime game selanjutnya.